Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufab Lovers, selamat sore. Pulang kerja, kita setting tumpuk. Nah, ini nih barangnya. Coba, Mas Bebas. Kali ini, kan sebelum dikirim kita akan coba, kita akan setup. Nanti baru kita kirim. Perlu diketahui, ini customer saya beli box ceritanya. Terus dia beli komponen sendiri. Dan dia pakai Vital Pro. Terus untuk high-nya HF103 juga Vital Pro. Dia minta kita tuningin. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya komponennya kirim ke kita, kita tuning. Kita pasang sekalian. Terus kita uji coba, kita setting, baru kita kirim. Oke, langsung aja kita lihat konfigurasinya seperti apa. Nah, di sini saya pakai output 1 untuk high-nya. High-nya ini di 4 kilo. Untuk tipe filternya link 12 dB per oktav. Delay-nya 0, polarity saya balik. Untuk out-nya, out-nya itu di LR 24 dB untuk HPF-nya. Untuk LPF-nya adalah LR 48 di 3864 hertz atau 3 kilo 864 hertz. No delay. Kita lihat hasilnya, Mas Bro, ya. Kayak gimana? Hasilnya seperti ini, kita tanpa EQ, tanpa apa-apa. Sekarang kita akan dengerin hasil suaranya. Dua box ya, Mas Bro. Dua box dulu. Powernya soalnya saya nyukupi, males harus dibongkar di gudang. Oke. Kita langsung coba. Kita coba. Kita coba pakai 3 box.
ini tadi. Saya tambahin satu box lagi. Power pakai Yamaha XP7000 ya. Pakai Yamaha XP7000. Oke, coba kita yang agak-agak slow. Coba yang bawah bass ya, yang bawah bass. Vital Pro keren, mahal juga komponennya, bukan mahal sih, terjangkau sih komponennya Vital Pro untuk kelas Eropa. Ini sudah selesai, kita tinggal packing, kirim ke mana Bas? Madura ya Mas ya? Pemekasan. Tonggomu Bas. Oke, thank you. Dah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Oke. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.